Sahabat-sahabat sekalian, ada kapal kandas. Semoga selamat ya, banyak yang di... Jadi ada insiden kapal kandas ini yang ditolong. Jadi mereka pakai pelampung semuanya. Ya, semua ada kandas kapalnya. Ya, semuanya di-rescue. Kalian, kabar Amerika TV, ternyata di Labuan Bajo ada kapal yang kandas dan di belakang saya ini, dan mereka tampak rescue. Jadi tim dari penyelamat sudah datang, mereka membantu untuk menyelamatkan para penumpang. Ya, ya, mereka membantu kembali. Ya, rescue jadi. Ya, mereka sudah mendarat. Tampak barang-barang dari para penumpang sudah mendarat dan di sana juga terus diselamatkan. Mereka kapal dasar kapal itu kena batu. Kena batu. Habis kena batu langsung miring. Oke. Okay. Ya. Semua kapal-kapal kecil dari kapal-kapal yang lain langsung batu. Batu ya. Karena it's really happening very fast. Oke. Okay. Jadi masih terus berdatangan untuk bala bantuan. Kan rescue masih terus akan membantu. Jadi kapalnya itu masih miring ya, kurang lebih hampir ya, tampak dari kejauhan kapalnya yang sudah 60 derajat ya. Laut terkena batu karangnya. Dari insiden kapal yang karam ya, miring ya, itu semua penumpang selamat ya, tidak ada korban jiwa. Dan tampak di belakang saya ini para penumpang dengan membawa barang-barangnya sudah dievakuasi ke daratan. Dan juga pakai pelampung semuanya. Dan tetap di ujung sana kapal masih karam. 60 derajat kapal lama-kelamaan miring ya, Masya Allah. Dan mereka pelan-pelan kesimbangannya sudah mulai. Tapi alhamdulillah semua penumpang sudah dievakuasi ke daratan. Tampak dari jauh juga sudah berasap ya, dan kemiringannya sudah semakin miring. Untuk sementara, jadi dari Pulau Kelor para penumpang yang dievakuasi juga kembali lagi ke Labuan Bajo ya. Nah, ini adalah yang terakhir. Oke. Nah, saling bantu membahu. Haikal, bantu. Kapal sampai saat ini belum bisa kembali seperti normal, masih miring ya. Dan saya perlihatkan mereka di tengah-tengah masih belum sedia kala. Sahabat-sahabat sekalian, kami sekarang meninggalkan Pulau Kelor ya, dan akan kembali menuju ke pulau yang lain. Dan tampak di belakang saya ini masih belum bisa, masih tetap miring ya. Nah, kepolisian dari KP Mangkudu telah datang. Mereka tadi juga sempat mewawancarai salah satu kru petugas dari kapal ya, kapal lain ya. Mengapa kejadian itu terjadi? Itu kapal itu dari Lombok ya. Dari Lombok yang mayoritas turis dari luar negeri ya. Itu perjalanan dari Lombok, destinasi wisatanya terakhir adalah di Labuan Bajo, tepatnya di Pulau Kelor. Nah, dari informasi yang saya dapat secara random, itu jadi kapal itu sebetulnya itu sudah mau jangkar, mau berangkat ya, di kedalaman, tapi tiba-tiba air itu nyusut, ya turun. Pada saat air nyusut, itu ada arus bawah, itu yang mengarah ke daratan. Jadi kapalnya itu didorong. Nah, didorong itu persis di bawah kapalnya itu ada batu karang besar. Jadi akhirnya
tertabrak, dan di tengah-tengah kapal itu ruang kosong, akhirnya masuk air.